Ada yang lewat warna hitam, matanya nyala warna merah. Apapun bentuk kalian, apapun wujud kalian, apapun jenis kalian, apapun rupa kalian dan apapun bentuk kalian. Hei, kalau memang kalian ada di sini, kalau memang kalian ada di tempat ini, kalau memang kalian ada dekat dengan saya undang kalian. Saya undang kalian. Saya undang kalian. Saya enggak ada takut-takutnya sama kalian. Hei, apa yang hitam di sini tadi, halo? Yang hitam di sini apa tadi, halo? Kalau memang kalian sudah dekat dengan saya, kalau memang sudah ada di sekeliling saya, temui saya. Kaki gue ambles kaki. Jadi buat teman-teman semua yang ada di room live nya Raja Horror Official, saya infoin. Saat ini Raja Horror Official ada di salah satu ada di tepatnya di kaki Gunung Ciremai. Ada di kaki Gunung Ciremai di Desa Sagarahyang, Kuningan. Bang Ajo, thank you. Di tempat ini tuh ada situs. Di tempat ini tuh ada lokasi keramat juga. Di tempat ini pun ada kayak korban-korban yang memang bekas peperangan dulu, yang memang dikubur hidup-hidup di sini. Kalau untuk itu di seberang di hadapan saya, di seberangnya di sana ada bukit. Nah, di situ ada yang dikubur hidup-hidup katanya tentara zaman dulu yang memang pasca peperangan DITII sama tentara. Nah, untuk di sini pun kita nggak boleh dan nggak diperkenankan untuk barbar, nggak diperkenankan untuk berbicara sompral, nggak diperkenankan untuk berbicara berlebihan, diharuskan untuk menjaga etika, attitude, dan perilaku. Soalnya ditakutkan ditakutkan nggak live lagi kayak gitu. Sumpah belum apa. Ini di belakang saya tuh pohon gede, teman-teman. Ini pada mereka luar, Mas. Hah? Mereka luar, Mas. Cek yuk. Nih. Ini pohon gede banget, teman-teman. Pohonnya gede banget. Nih, gue coba deketin. Pohonnya gede. Gua di sini sama JGO juga dari Cirebon. Halo. Diki, welcome. Bang Diki, gue cuma cek lokasi doang. Ini lokasinya di kaki gunung. Bang Ajo, thank you. Di hutan larangan Kuningan. Bang Diki, ini sejarahnya. Apalagi kencingin, teman-teman. Kita berbicara berlebihan aja nggak boleh. Ada korban peperangan. Untuk live explore-nya besok mungkin, teman-teman, ya. Indonesia dengan Belanda. Soalnya malam ini kita cek signal, cek sinyal. Ini gue coba deketin pohon gedenya ini. Anjir, jalurnya becek semua, cok. Hush. Kuburan yang sebelum ditutup sama yang dijajah Indonesia.
Ngomong mulu gak gerak-gerak. Saya tuh jalan harus nyampe gapura ini, gak boleh lebih. Saya gak tahu rutenya ini kemana, jalurnya kemana. Cuman saya diperkenankan cuman jalan sampai sini doang. Tuh si Hendrik typing, pohon itu 800 tahun guys, pohon keramat. Jadi buat teman-teman, pohon yang ada di hadapan saya ini tuh pohon yang usianya udah 800 tahun. Itu di pohonnya ada bolongan, Drik, ke dalamnya, Drik. Nih. Ada bolongan ke dalamnya. Mau lihat enggak sih? Penasaran juga gua, eh. Sorry ya. Anjir, ambles, Cok. Alah, itu kodok apaan lagi tuh? Kakinya panjang bener, euy. Nih kodok. Kakinya panjang bener itu, Drik. Enggak berani saya ke situ. Itu kuburannya cerewet, ketuanya. Wah, ada yang lewat, Pak. Awas, coy. Ngomongin di sini dulu, jangan sembarangan. Putra kuncinya Pak Ahmad ya. Siapa nama Pak kuncinya, Pak? Halo. Wah, ada yang lewat tuh di sini, Pak. Halo. Enggak tahu siapa namanya nih, Pak. Itu ke bawah ke alam lain ya, Pak. Sumpah ini. Kita tuh nih kuncen di sini sama Hendrik tuh lagi ngadain ritual pamit dan mohon izin di salah satu tempat di sini, teman-teman, di dalam sini. Karena di tempat ini pun ada situsnya. Untuk izin, nah kita baru bisa diizininnya esok hari. Makanya kita sekarang kesini untuk cek signal dulu. Gamon, thank you. Sinyal aman kan sampai sekarang? Nggak ada lag, nggak ada delay. Udah bawa bangkit, Kak. Ada yang ketawa? Yo. Ya. Ada ketawa sono. Bisa? Halo? Ya, bener ya? Dengar ya? Heeh. Jangan yang ketawa ya? Cewek lo. Ada yang ketawa tadi di sana, di dalam sana. Sumpah. Sumpah, Drik, ini lokasi epic bener, Drik. Ini karena saya salah ngomong. Harusnya tadi yang saya sampaikan ke teman-teman tuh ada beberapa kata yang memang nggak boleh saya sebutin. Gamon, thank you. Ada beberapa kata, ada beberapa ucapan yang nggak boleh saya sebutin, tapi saya omongin karena saya niatin untuk kasih tahu teman-teman aja. Bang Ajo, thank you. Ini pohon gede juga, bro. Iya, tahu. Tapi pohon yang di depan ini nih nggak sebesar pohon yang ini. Siapa itu? Gua nginjek kayu. Kok pusing saya, eh? Sumpah. Iya kan? Iya kan? Tadi ada lagi kan? Iya kan? Kayak susah apa nggak tahu? Yang gua lihat tadi ada juga kayak. Ada apa, Cok? Hah? Kayak ada nenek itu berdiri. Tapi nggak tahu gua halu apa nggak sih? Nggak tahu, coy. Nggak tahu halu nggak tahu apa di sana gubuk sana. Man. Halo? Itu bang itu paling rawan. Kalian, sumpah gua ngeliat, ngerasa diikutin loh. Bener kan? Kalian lihat nggak sih? Kalian bener ngeliat kan? Thank you orang baik, Ayi. Terus kali-kali dong paus. Gua lu. Gua udah lama nggak dengar suara paus, cok. Astagfirullahaladzim, sumpah loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayaknya di sini banyak ini juga ya, hewan-hewan gitu. Utama. Soalnya alam liar, bro. Iya. Ya. Iya, banyak dan masih banyak ini juga apa namanya hewan buas, cok. Dan di sini masih banyak hewan buas juga.
Pertama tadi di situ ada yang nongol. Kita nggak dengar suara apa-apa selain suara alam di sini. Ada tuh tadi lagi di darat, fokusnya belum besar. Waduh, Putri Galuh, welcome. Nggak ekspor bang, ini cuma cek lokasi doang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adalah jalan pun masih tanah. Nggak ada, gua nggak lihat. Pertama di sini ada yang nampak. Si hitam di kanan mana? Yang kedua tadi di sini ada suara cewek ketawa. Assalamualaikum Rafa. Waalaikumsalam. Tadi gue lihat kayak ada bayangan hitam loh di sini. Tadi gua... udah di zoom coy. Hah? Enggak, yang minta di zoom. Tadi udah gue zoom. Assalamualaikum. Awen mana ini? Oh, Awendi tuh. Halo. Assalamualaikum Ridwan. Itu apa? Enggak ada. Lupa loh. Menurut kalian gimana coy? Bawa ya nono eh. Menurut kalian gimana? Tempatnya menurut kalian gimana? Etik gak? Ini etik gak? Atau lebih ekstrim? Menurut kalian tempatnya? Loh bapak, astagfirullahaladzim. 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 Hei, sini dulu bentar. Ini nge-lag. Bodoh amat lagi. Bertinggal, cok. Serem ini, cok. Lupa loh. Bertinggal. Putri Gali. Putri Galuh, thank you. Tadi aku tegur ke kampung saya, masa iya. Emang kamu gak mau, yang penting... Aku tuh gak tahu anjir, sumpah. Gua takut kalau ngomong salah ini, ya. Salah. Tempat ini, kata Pak Kunci, ya, sejarah. Salah ini, gua kan orangnya ceplos-ceplos temen-temen. Oh, ya. Takut. Gak bisa barbar? Karena satu di sini ada tempat... Gua orangnya ceplos-ceplos. Karena di sini ada tempat. Gua nggak bisain man, nggak bisa bedain mana makhluk dari dimensi lain, mana di sini ini ada, itu. Apa namanya? Ada korban peperangan. Ya banyak korban yang meninggal juga dan banyak korban yang. Nggak ada apa-apa ya, aman ya. Banyak korban yang dikubur hidup-hidup ya. Kanan atas lu jangan bikin halu saya juga sih. Karena banyak korban yang dikubur hidup-hidup di sini. Ya. Sumpah bau ini apa? Hei, anjir di balik pohon ini sumpah tadi kayak ada putih-putih. Halo. Halo. Gua pengen ke pohon besar itu tapi kodok yang kakinya panjang kenapa lu di situ mulu sih? Itu kodok, Cok. Ngeliatin mulu. Ini nih. Nah. Kodok nih. Kakinya panjang bener, enggak tahu kodok model apa itu. Explore enggak, kita cek lokasi. Kita cek lokasi dulu. Gue coba pengen lihat ke sini. Ini jalur masuk atau bukan? Gue ngeli ular lagi, coy. Ambles, eh? Tendang bang, abang penakut tendang apanya? Ini di Cirebon bang, di kaki. Anjing kaki gue ambles, cok. Tanah basah. Kemarin Jessica mana Jessica? Bangkong cek. Hai. Anjir, ada suara ngelangkah di dalam. Gua takut hewan. Bro, ada suara jalan kaki di dalam, bro. Wah. Oh iya. Kedengeran gua. Hewan lainnya? Gua ngeri. Gua kedenger ada yang jalan kaki, tuh. Rafa, betul. Apa yang Rafa? Coba ke Cilengkrang. Cilengkrang mana? Bandung. Tempatnya. Bang Agan, thank you. Gimana maksudnya apa? Ini Kuningan kan Gunung Permai. Nanti 20000 gua turun ya. Si Hendrik suruh masuk. Gua ngeri di sini tuh selain makhluk-makhluk seperti itu, hewan juga. Kalian lihat kondisi di dalamnya, teman-teman. Bener-bener hutan larangan. Enggak boleh dimasukin. Gimana itu? Kita benar-benar nelusurin aja. Makanya lihat. Saya ke si Hendrik, Sherlock Live. Tanya, saya nyasar gitu loh.
ada dua pohon besar ya. Pohon yang di belakang besar hantunya ngumpet. Oh, tempat sekolah gua kan maksudnya apa? Nah, gue tuh jalan enggak boleh melebihi dari gapura ini. Mentoknya harus sampai sini doang. Tapi itu kesana apa sih? Nah, eksplor tuh masuk ke dalam situ. Hampir enggak, Pak, ke Majalengka. Oke lah, kalau ada waktu. Anjir, gue lagi tidur, kaget, cok. Ketiduran gue sumpah sampai kaget, cok. Sorry. Cing. Apa? Kayak ada yang nyentuh leher. Sorry. Tadi gue ketiduran, kaget, lah. Karena lo yang diteriak. Sorry. Tadi ketiduran, sumpah lagi. Nih, sumpah, Pak. Ngeri, Pak, di dia, Pak. Sorry, gue ketiduran, cok. Karena leher aing kayak ada yang ini, eh. Kanker kali, kanker apaan? Jalan pura aja udah ekstrim banget, gimana udah ekstrim lebih ekstrim? Iya betul. Tapi buat kalian jangan marah ya, gue ketiduran cowok. Tadi kaget karena Wendy teriak ya. Jadi katanya Wendy ada yang megang lehernya cowok. Belum ekstrim udah mulai ini ya. Tuh, saya nggak ngapa-ngapain aja teman-teman. Sumpah interaksinya kayak gini loh. Saya ngeri sumpah. Oh, ini jurang ya? Di sana. Kok bisa tidur? Iya, sorry. Di sini tuh nggak boleh barbar, nggak boleh. Gak boleh. Dengerin suara apa? Anjing, gua kayak diikutin di belakang, cowok. Nih, sumpah. Tadi di pohon itu ketika kamu tidur, masa ya? Tapi di sana ada jalur ke kiri. Kita mau coba, Drik, coba lu typing. Gua nemu jalur ke kiri, belok ke situ. Boleh masuk gak sih? Kak, iya, di daerah Linggarjati masuk Gunung Permai, bukan? Barbar, bang. Ih, jangan barbar, sumpah. Gua ngeri. Sorry. Sumpah saya kayak ada yang ngikutin nempel. Sorry. Ini pohon usianya 800 tahun. Buat teman-teman yang baru masuk, ini usia pohon ini tuh 800 tahun. Itu senangnya curug, Bang. Emang ada 360. Hah? Emang ada curug di sini? Ada. Kata siapa? Kata itunya. Jadi buat teman-teman, gua jelasin sekali lagi ya. Gua jelasin lagi sekalian sama yang di JGO. Iya. Saat ini tuh Raja Horror Official dan JGO ini ada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sagara Hiang, Kuningan. Di sini tuh ada beberapa situs, ada 3 atau 4 curug kalau nggak salah di sini. Terus di sini juga kita tidak diperkenalkan untuk sompral, untuk barbar untuk apa-apa, karena suara cewek bener, makanya saya nengok barusan. Bukan di Jarjati tapi Sagara yang ke depan curug mah. Maksudnya gimana itu tadi, Bang? 360. Pohon besar itu. Ada apa di belakang pohon? Drik, boleh masuk? Boleh masuk. Coba gua jalan masuk ke situ ya. Apa di belakang? Gua nemu jalan ke kiri. Ada baju tadi. Jigo enggak? Masuk. Oke, Drik, gua coba masuk, Drik. Ini ada jalur ke kiri. Kalau kalian enggak percaya nih. Ini gue nemu jalan ke kiri ke sini. Gue nggak tahu ini kemana. Nih. Makanya besok nggak bisa barbar ya. Gue naikin celana dulu, bro. Anjir, mana pakai sendal lagi? Lokasi di mana? Kaki Gunung Ciremai. Kuningan. Anjir, ke atas, Wak. Sumpah ini enggak ada jalur loh. Hei. Enggak ada jalur ke atas, Wak. Suara siapa, Bang? Dekat lu. Anjir, mana gua pengen kencing, Drik. Pengen kencing di sini boleh enggak sih? Sumpah, Drik, pengen kencing, sumpah. Wak, pengen kencing, Wak. Gua ke situ dulu atau di sini enggak apa-apa ya? Di mana, An?
Bro, nggak lihat tadi di pinggir kanan apaan? Wak, sumpah, Wak. Oh, jangan ngadi-ngadi, Om. Temannya hilang, Bang. Ada. 360. Aduh, 360. Janganlah, gua tahan aja. Agak takut juga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Untuk semua yang ada di sini, untuk semua makhluk yang ada di sini, leluhur, karuhun, para pini sepuh, saya mohon izin untuk masuk ke tempat ini. Saya tidak bermaksud untuk mengusik, mengganggu, atau... Hei! Hei, siapa itu? Ada apa, Cok? Anjing! Wak, wak, lu mantap, wak. Sumpah, wak. Halo? Terbang tadi, Bang. Halo, Bang. Anjing, senter gua error. Ini sumpah jalan becek banget, teman-teman. Drik, gua nggak bawa HT loh, Drik. Lupa ketinggalan. Hei. Sumpah, Drik, badan saya kesemutan. Wak, 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 lu mantau ya. Badan saya kesemutan, sumpah, apa muka-muka ya. Hei, hei, hush, hush. Binatang apa itu terbang? Di atas gua ada yang jalan, Cok. Drik, di atas saya ada yang jalan. Drik, di atas saya sekitaran sini ada yang jalan. Saya nggak tahu itu apa. Kaki gua ambles, Cok. Allahu Akbar, ilahi lalu subhanallah. Di sana jurang, Cok. Jurang turun ke bawah. Di sana jurang turun ke bawah. Hei. Halo? Wak, lu dengar enggak, Wak? Halo? Enggak, saya lagi cek sinyal, teman-teman. Aci, Wak, Wak, Wak. Itu apa, Wak? Ngilang, Wak. Hoi. JGO nggak berani masuk ke sini. Nggak apa-apa lah. Wah, lu mantap saya kan, Drik. Gua mau coba jalan. Penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah pengen kencing, eh. Halo? 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 Hey. Yo, sini, bro. Sini. Balik, woy. Ini gua susah cari jalur, teman-teman. Gak tahu jalurnya kemana. Ini gua buka apa lagi nih? Ada apa, Wak? Ada bubuk ya? Itu cuma lokasi doang ya, maaf. Lagian, ini jadi Wak. Terus sini aja, Wak.
Hah? Jalannya susah. Anjing. Ya gue cepat sendiri. Gua penasaran ke sana, bro. Oh? Ente mau lanjut atau balik? Bentar, Mas. Lanjut aja dah. Hah? Lanjut. Belok kanan. Udah, Bang. Besok aja. Takut ada ular, Bang. Ini ada jalur di sini, teman-teman. Ngelag nggak? Ekstrim nggak? Ucis. Hati-hati, bro. Licin. Kanan jurang. Ada jurang situ, Cok. Itu di bawah sana jurang. Ini jalannya licin. Gua mendingan enggak pakai sendal gitu. Itu ya. Licin, bro. Sumpah. Gua pakai sendal. Licin banget. Di sana malah pakai sendal lagi. Ini jurang di kanan, bro. Lihat pohon aja tengah-tengahnya sejajar sama saya. Nge-lag. Ada apa, Wak? Jing, ular, Cok. Di dalam situ. Ular, bro. Hah? Ular. Ada. Ular situ. Ada lalu. Ular. Udah balik yuk. Abang buta. Kalau gua buta, ngapain gua jalan, Cok? Allahumma shalli. Jadi di dalam itu balik kayu itu ada ular. Ular apa ya? Hitam. Kobra kayaknya. Hah? Tahu. Kayaknya kobra kalau hitam. Pulang aja dah. Nanti ya kita nanti ke lokasi. Dan kalau bener gua apa namanya? Lihat hantu Belanda. Nanti gua baru pulang. Ekstrim, Kang. Kuningan mana, Bang? Ini Desa Sagara Hiang. Besok nggak bisa barbar karena ini ada tempat tidur. Buat teman-teman yang baru mampir, baru join, baru masuk di room live kita, saat ini Raja Horror Official tuh ada di salah satu kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sagara Hiang, Kuningan. Itu Hendrik Live bukan? Ini dari JGO, JGO Cirebon. Kiranya siapa? Coba zoom ke gubuk. Lu kira-kira ada ular di situ, gua zoom nganterin nyawa ke situ. Kata gua juga apa, ada ular kan. Mau ditemuin enggak? Adik-adik tahu ya. Kita turun apa gimana masih di sini? Hah? Yalah. Udah kita turun nih. Oh, ketemu kuncinya udah dari tadi gitu udah. Gua nyeker, Cuk. Licin banget jalur soalnya sendal saya tuh. Apa ini tulisannya? Dia nyeker, Cuk. Sumpah, ini sendal licin. Nyeker. Si Hendrik suruh masuk ya. Awas jurang itu. Sumpah. Reng, gimana, Bang? Maksudnya gimana? Nah, di sini tuh katanya dulu pernah dipakai juga peperangan antara DITII sama tentara. Bahkan ada entah DITII, entah tentara yang memang dikubur hidup-hidup di sini. Halo. Iya, tuh dengerin. Andy. Ada tentara yang dikubur hidup-hidup. Awas, Mang, Kuningan ngeri-ngeri, turun bahaya. Bahaya apa? Mungkin ada yang terbangin, guys. Jadi ada yang terbangin, guys. Besok barbarkeun. Berang ular apa, Cok? Waduh. Berang ngiwat di mana? Gede banget ini. Oh, bukan ular. Aman. Enggak boleh barbar kata Pak Kuncennya. Kalau ada yang ngasih singa, gua bakal ngambil. Ayang yang serius. Apa, sayang? Kalau ada yang ngasih singa, gua barbar nih. Kata Pak Kuncen di sini enggak boleh barbar karena ada situs kata kan. Kuncennya nih. Enggak apa-apa dah. Gua saat ini tuh kalau ada yang ngasih singa, gua Kuncennya barbar. Lagi ritual. Ya. Biar kita kalau nanti live explore baik-baik aja. Hey, bro. Yuk, Bang, jangan terlalu maju bahaya, Bang. Salam. Kaki gua maku, Cuk. Salam dari Jujun Bekasi. Pocong berdiri, Ton. Pisang. Lu mah halu, Cuk. Halo. Bang, lihat, Cuk. Emang kamu anak Indomie, apa Indomaret, apa Indihome? Dua anjing. Nanti yuk. Ayo.
Iya Kang, turun jangan pakai sendal, dilupa. Ya Allah. Spill kuncen, dia nggak mau in frame. Anjir! Hei, itu apa cok? Kayak tangan coba lo, kayak tangan sini, tapi kayak ada tangan cok sini. Kayak ada tangan coba tadi di sini cok. Spill kuncen, dia nanti saya minta izin ya. Beliau berani untuk inframe atau tidak? Soalnya tadi saya tanya, minta tolong untuk ceritain sejarah di sini. Beliau tidak berkenan untuk masuk layar kamera. Lu bapaknya? Serius bener? Apa-apa? Apa? Apa? Hati nak neng Bang Wen. Apa bro? Hati, bentar tangan kiri. Oh nggak apa-apa. Maaf aku terima. Siap. Saya kira. Yo monitor Wak. Aman, weng aman weng. Aman Wak. Monitor Wak. Aman. Itu tangan kiri Wak. Wak, ini ada beberapa viewers minta cerita dari kuncen di sini Wak. Kira-kira bapaknya berkenan nggak untuk cerita Wak, untuk inframe di kamera Wak? Masih ritual, belum datang. Kuncennya masih ritual teman-teman. Jadi kita belum bisa nanyain apakah beliau berkenan untuk bercerita atau enggak. Ini pas lu masuk ke dalam ada kayak orang tinggi banget hitam lebih bro, tapi lu nggak sadar kayaknya deh. Sumpah Drik, dari tadi saya ngerasa diikutin. Halo. Ada banyak yang bilang itu orang. Ini tasnya apa sih? Tadi kayak ada yang hitam jalan di sana, Cok. Wah, ini tasnya apa? Halo, assalamualaikum. Kayak ada yang jalan di sini, Wak. Wak, pantau, Wak. Itu kunci, guys. Itu. Bangun. Hei. Tolong bilangin si Paki bawain senter, ini senter mau habis. Sama HP Paki ini juga baterai mau. Paki, HP sama senter mau habis. Merapat ke sini, Paki. Kata JGO. Di sini tadi kayak ada jalan. Gua penasaran. Gua dari tadi kayak kesuges kesini mulu, sumpah. Sumpah, pundak gua berat banget. Gua sama kuncinya gitu ke si JGO. Bro, turun ke bawah dulu katanya, bro. Hah? Turun ke bawah. JGO turun. Fix gua sendiri di sini, teman-teman. Tapi pengen kencing, Gak apa-apa gitu ya. Sumpah, Drik. Gua kencing. Drik. Gak tahan. Bener-bener ini gak tahan saya, Drik. Sumpah Wak, nggak tahan Wak, dan kencing. Sumpah nggak tahan teman-teman, daripada ditahan jadi penyakit. Saya ini lagi cek lokasi sama cek sinyal aja, nggak explore. Ah. Bismillah aja lah, lahu wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha dari segala maha. Saya minta tolong jaga saya untuk malam ini, lindungi saya untuk malam ini dari gangguan segala makhluk yang Engkau ciptakan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Untuk semua makhluk yang ada di tempat ini, penghuni di tempat ini, makhluk apapun kalian, wujud apapun kalian,
bentuk apapun kalian, rupa apapun kalian, saya tidak berniat mengganggu, saya tidak berniat mengusik. Jika memang kalian ada di sini, ngapain kalau ada di sini? Saya minta maaf. Dan untuk khusus mobil khusus untuk seluruh leluhur, untuk seluruh karuhun, para pini sepuh dan semuanya yang ada di tempat ini, saya mohon izin untuk masuk. Ada yang lewat. Oh, hei, apa tuh? Ada yang lewat, cok, di bawah. Wak, aman gak? Drik, Drik, monitor sampai sini sinyal aman gak, Drik? Aman, 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 aman. Sendal ini gua tinggal sini aja ya, tinggal di gubuk. Sumpah, besok kalau live explore harus pakai sepatu, teman-teman. Aman, aman, aman. Awas lo, jangan kemana-mana, jangan ninggalin saya balik sendirian ya. Baca komen, oke? Okay. Drik, sumpah gua kesuges mulu masuk ke tempat ini, Drik. Eh, Buya, thank you Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, siapa itu yang jalan? Siapa yang... Hei, ada siapa di situ? Ada yang ngikutin saya kah? Ada yang ngikutin saya kah? Hei, hei, ada yang ngikutin saya kah? Halo, halo. Atas kiri, mana atas kiri? Ush, anjir, ada yang nyala putih di sini, cok. Ada yang lihat nggak sih di sini nyala putih? Nyala putih, sumpah. Halo? Halo? Yang tadi di situ nyala putih apa? Halo? Ini jalan kemana sih? Oh, anjir, sumpah masuk hutan, Wak. Makanya lo udah mulai ketakutan, Rek. Iya, lumayan agak ketar-ketir, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, anjir, Wak, licin banget, sumpah, Wak. Aing kepleset, Wak. Wih, sumpah di sini jalurnya rumput semua, anjir, kepleset lagi. Jalannya licin banget, bo, 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 bo. Lokasi mana, Mak, guys? Buat teman-teman semua yang ada di room live-nya Raja Horror Official, buat semuanya. Ya. Wes, Drake, ada yang hitam di bawah, Drake. Takut jadinya boleh, Pak. Hah? Apa, Wak? Wen, hey, kata kuncinya boleh barbar, Wen. Serius? Lu jangan ngada-ngada, jangan sampai kibulin gua, Drik. Kata kuncinya boleh barbar. Wah, nada ngomong lu sambil ketawa, anjir. Serius nih? Paling gue hilang, katanya gak apa-apa. Nanti aja cobain, cobain lah. Cobain? Cobain, cobain. Kan, kan nyobain, ayo lah. Anjir, gimana ini? Agak ngeri, cok. Teriak-teriak, omongan aja. Gua. Wah, barbar lah. Mana ini pohon goyang-goyang sendiri lagi, Wak? Senter panas banget, udah kayak api apaan ini senter. Panasnya bukan main. Hei, 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 h
Hai. Apa, Wak? Lu jangan ngerjain gua, Wak. Boleh enggak nih? Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, sumpah, Cok. Boleh lah. Dikit-dikit boleh. Gua jelasin ya. Yang penting hati lo izin. Gua ngomong sekali lagi ya. RHO tuh sekarang saya berdiri di sini tuh di kaki Gunung Ciremai. Gua terangin sekali lagi ya, di kaki Gunung Ciremai di Kuningan, tepatnya di Desa Sagara Hiang. Di sini tuh ada beberapa situs yang memang nggak boleh kita ekspos. Terus di sini juga ada air terjun kurang lebih 3 atau 4, saya lupa tadi. Besok siang kita coba cek kesananya, sinyalnya oke atau enggak. Terus di sini pun ada tempat keramat, termasuk tadi ada salah satu pohon yang besar banget, usianya kurang 800 tahun. Kuncernya tadi bilang kita di sini nggak boleh barbar, nggak boleh sompral, nggak boleh nantang, nggak boleh ngapa-ngapain. Kita benar-benar di sini pure, harus dengan etika dan attitude yang baik, ucapan yang baik harus dijaga. Soalnya banyak tapi sekarang boleh bro, yang berlebihan di sini akhirnya hilang dan tidak kembali, walaupun kembali dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi kebanyakan yang hilang dan tidak pernah kembali, kayak dia hilang tidak pernah kembali, chat pun cuman centang biru doang. Miris. Tapi si Hendrik barusan boleh nantang, boleh barbar. Gak tahu si Hendrik ngerjain saya. Tapi saat ini tuh, ketika saya jalan tadi kesini, teman-teman, ketika saya jalan tadi kesini, saya kan jalan ke dari pos-pos kita ke kiri, pos kita sebelah kiri. Saya jalan ke kiri, kuncen kita jalan ke kanan. Kuncen kita tadi dia mau ngadain ritual dulu. Mohon izin pamit untuk kita live explore besok. Kita live explore besok, tapi kenapa saya sekarang ada di sini? Saya diniatin tadi untuk cek lokasi doang. Ah, sumpah, Wak, di sini jalan licin, Wak. Nggak boleh barbar, nggak boleh apa. Tapi kok saya tadi ini ya? Hei, siapa yang jalan, hei? Halo? Wah, ada yang jalan. Anjir, Wak, gua nggak bisa naik, licin, Wak, jalur. Woi, sis, anjir. Wak, sumpah licin, anjim. Gua nggak bisa naik, Wak. Licin. Gua nggak bisa naik, sumpah, Wak, licin, Wak. Sumpah, demi Allah, nggak bisa jalan balik, licin. Licin, sumpah. Ini kaki gue jalan mundur, Cok. Wak. Wak. Alasan ini, guys. Alasan. Wes. Wak. Itu apa yang putih, Wak? Wak. Daun ini, gue halunya keterlaluan. Sumpah. Kuncen aja lagi ritual pamitan buat kita izin ekspor, tapi gua udah ada di sini. Lu kali pocong tinggi, Cuk. Pocong tinggi baik. Lagi coba. Sumpah, kalau kamera kebanting-banting, kamera goyang, kamera apa, lu nggak usah banyak komen, asli. Gue coba dikit ke bawah. Tanpa ke bawah pun kaki gue jalan sendiri, Cok. Sumpah licin banget. Ajik, wak. Sumpah licin jalur. Licin banget, sumpah.
Drik, sinyal aman gak? Sinyal aman gak bro? Ini typing lag semua nih. Kalau lag mah aman, cuman mental lo aman gak? Ini typingan lag semua. Ada, aman. Aman, oke. Okay. Lu ngibulin gua, anjir. Halo? Assalamualaikum? Ih, gua takut, Super Dik. Hati nggak ngasih, teman-teman. Hey, apa yang jalan ini? Hey. Drik, ada yang terbang di sini, Drik. Sumpah, Drik. Gua nggak pernah bohong, Drik. Itu apa, anjay? Wah, itu apa, wah, di bawah, wah. Astagfirullahaladzim. Lai, lolos, subhanallah. Ay, anjay, gua susah ngelangkah ke atas. Wah. Itu di bawah apa, wah? Anjing, kebanting-banting. Lecen jalan jalur. Wah. Sini, Wak, handphone jatuh, Wak. Di sini di bawah, Wak. Anjing, Pak. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Si Hendrik, Drik, lu ngetawain gua kedua kalinya, anjir. Handphone loncat dari tripod. Gua penasaran tadi di bawah apa yang putih-putih mukanya rusak. Anjing. Drik, celana jeans gua kotor, Drik, sumpah. Gua kesini explore, bener-bener explore jelajah alam sekalian belusukan. Explore jelajah alam sekalian belusukan. Hei, tuh kan, Drik, sumpah.
setan tai. Eh, lo refleks gua ngomong kayak begituan, ya Allah. Astagfirullah, mohon maaf. Mohon maaf ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya kesini cek sinyal doang, teman-teman ya. Nggak niatan explore. Sumpah, Drik, jalurnya licin bener, Drik. Bismillahirrahmanirrahim. Leg-leg nggak sih? Sinyal hijau bro, sinyal hijau, sinyal kuning, lag nggak bro? Aman. Tai si Hendrik, anjir aman-aman mulu, bener serius ya? Drik nge-lag gak sih? Oh hilang, kepencet kayaknya. Masih aman gak? Hey viewers, masih aman gak? Serius nih gua nanya, aman gak sekarang? Ah, ini kayaknya kayak ada demit yang mau masuk ini ke tubuh saya, anjir. Ya. Hey, anjing. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, wah, etanon, wah, hajir. Matanya nyala, wak. Wak. Gue penasaran, cok.
Mana tadi? Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Anji sumpah. Badan kuat tuh kayak ada angin-angin lewat gitu loh. Ini demit mau masuk itu apa, Anjis? Hei. Halo. Enggak apa-apalah, gua barbar aja ya. Bodoh amat. Assalamualaikum salam. Ya hadamu ruh, ya hadamu jin, ya hadamu jasad, ya hadamu haram, ya hadamu gaib. Untuk seluruh penghuni alam gaib, untuk seluruh penghuni alam goib yang ada di depan saya, yang ada di hadapan saya, yang ada di tanah di mana saya injak, saya mohon interaksi kalian. Ada yang lewat di sana, di ujung sana ada yang lewat, warna hitam, matanya nyala, warna merah. Apapun bentuk kalian, apapun wujud kalian, apapun jenis kalian, apapun rupa kalian, dan apapun bentuk kalian. Hei, kalau memang kalian ada di sini, kalau memang kalian ada di tempat ini, kalau memang kalian ada dekat dengan saya undang kalian. Saya undang kalian. Saya nggak ada takut-takutnya sama kalian. Hei, apa yang hitam di sini tadi, halo? Yang hitam di sini apa tadi, halo? Kalau memang kalian sudah dekat dengan saya, kalau memang sudah ada di sekeliling saya, temui saya. Anjing, goblok. Anjing, demit di sini bisa nyekik, anjing. Allahu Akbar. Allahu Akbar, anjir, lemas sumpah. Pak. Weng, ini kantongnya di sini, cuk. Semangat ya, Weng. Tadi si Wendy dari mana sih, guys? Weng, jangan bercanda, Weng. Anjing, gua jauh, cok. Gua jauh nyambernya, cok. Weng. 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 Weng, ngomong, Weng. Mimin. Naik, Mimin.
Anjis. Weng. Weng. Astagfirullahaladzim. Ntar gua coba kesini ya, geng. Weng. Weng. Tadi si Wendy liat apaan sih, Cok? Weng? 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 Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Weng? Weng? Weng, di bawah ada suara air, guys. Di bawah gue denger ada suara sumber air, teman-teman. Gue takutnya di air, men. Weng, aduh, gue ke bawah seriusan ini, cuk. Oh my god. Bentar, cuk. Ini kantongnya aja di gue, cuy. Wen. Wen ngomong, Wen. Wen. Weng. 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 Aduh, ini gua turun ya ke bawah ya, men, mau gak mau nih. Weng. Gua sendirian lagi, cu. Weng, bro. Bro. Si Wendy hilang, guys. Si Wendy hilang. Si Wendy awas, cu. Serius. Gue sama JGO tuh, cuy. Guys, gue mantaunya jauh, teman-teman ya. Sorry, gue mantaunya jauh, guys. Ini juga gue udah lari dari bawah loh. Dan handphone ini delay banget, cuy. Ini siaran langsungnya delaynya lumayan lama, cuy. Bro, bro. Langit, bro. Hilang kemananya? Paling ke bawah ini, piling gue di air justru, men. Aduh, aing mah euy. Weng, weng. Lu jangan nantangin, Cok. Jangan nantangin dulu, Cok. Bro, 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 santai, bro. Santai, bro. Mending nyari aja, yuk. Delay kan, coy. Delay ini beneran deh. Delay, teman-teman. Jadi gua ini enggak bisa cepet tadi, Cok. Webnya delay. Wendy Ahmad. Hah? Ajan, coba lu ajan, bro. Ini ke bawah air dan gak ada jalan, cuy. Jalannya licin, cuy. Telepon gimana? HT sama kantongnya aja ketinggalan.
ada suara burung gagak anjay. Eh, lu dengar suara burung, cu? Weng. Ini gak mungkin jalan loh, men. Jalan kah ke bawah ya? Gue jalan ke bawah gak ya? Dengar gak suara burung, guys? Dengar gak? Ini delay. Tadi gue yang nyuruh barbar, gue kok jadi ngerasa bersalah ya, geng ya. Weng, lo di mana sih, Weng? Ya terserah lu lah, mau dibilang kebun ya, mau dibilang apaan, cok. Ini harus sama kuncinya, cuy. Gua take off dulu ya, soalnya delay. Kekuncinya dulu aja ya. Bro, kekuncinya aja, bro. Gak beres ini, bro. Apa? Kekuncinya aja, bro, yuk. Apa? Mending kekuncinya gitu ya. Kuncin? Bebas. Rabbi afan fa'ana bibarakati muhadina. Agak merinding sih ke bawah. Tekan banget ini. Ke bawah apa nih? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng ya, jangan sendirian, cuy. Ngeri juga, anjir. Takut ada ular. Kaki gua basah semua, enggak pakai sepatu. Sepatu gua tadi warna putih soalnya. Mana ini? Ini beneran ke bawah, takut. Nanti kalau enggak ada sinyal, langsung naik lagi ya. Biarin gua aja yang ke bawah lah. Bentar. Weng, 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 ngomong atuh, weng, eh. Weng. Kucin, coy. Masih ke bawah. Buat teman-teman ya, sekarang gua lagi berada di daerah Kuningan, cuy. Di kaki gunung apa sih ini, bro? Kaki Gunung Ciremai. Di kaki Gunung Ciremai, teman-teman. Ini gua ke bawah ya, kalian bisa dengar ya, di bawah ada suara air loh. Di bawah ada suara air, kalian bisa dengar enggak, guys? Oh, enggak bisa ke bawah. Allahu Akbar, jatuh, coy. Yuk kita ke bawah aja, yuk. Bisa ke bawah banget ini.
Anjir, gue cuma berdua ini sama si Putra, cu. Thank you, bener tuh Adil. Ulufa, Binas. Wah, itu diumpetin ular serius, kau. Raja Roli, kita dimatikan. Azan terus sebut. Hah? Tapi udah Hah? Azan. Apa? Azan, tadi kan udah lo. Udah azan. Telepon Kang Dang. Lo denger gak? Lo denger gak, teman-teman? Ada suara. Suara air kenceng banget, cuy. Oke, gue ke bawah ya. Kayak di trek arah bawah. Ini. Gua jalan, cuy. Sambil pelan-pelan ya. Banyak macan, ayo buat dia. Ribet dah, sumpah. Weng! Cing, jalannya kayak gini, cok. Weng! Wendy Ahmad! Ngomong, Weng! Wendy Cagur! Ada yang jalan. Hah, serius, cok? Di sini ada yang jalan. Serius, cok? Serius. Ya, air terjun jauh, cok. Udahlah, nggak apa-apa lah, gue cari aja lah. Teman gue, cok. Gue harus tenang ya, teman-teman ya, jangan ikutan panik. Kalau ikutan panik, gue juga bisa tumbang di sini, cuy. Tenang ya. Ah, lu mau nungguin di sana nggak apa-apa lah. Gue yang ke bawah, cok. Weng. Oke ya, gua buka dulu sendal di sini ya, teman-teman ya. Weng. Astagfirullahaladzim, Weng. Weng, lu ngomong lah, Weng. Sorry lah, Weng, gua Weng. Weng. Wendy Ahmad. Wendy Ahmad. Ini gua ke bawah sendiri, cok. Ini gua ke bawah sendiri, teman-teman. Gua mau ke sumber air. Weng. Weng. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tiba-tiba angin kencang di sini, cok. Gua pastiin di sini gua nggak ngerasain ada angin, tapi tiba-tiba angin mulai kencang, cuy. Astagfirullahaladzim. Gila, merinding parah sih gua. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Put. Lo bisa turun, Put? Put. Oh my god, astagfirullahaladzim. Lebih khususon buat sesepuh yang ada di sini, izinkan saya mencari teman saya. Saya nggak ada niat apapun di sini. Saya cuman jalan-jalan malam, nggak ada niat buruk apapun. Jikalau memang berkenan, tolong izinkan saya ke arah di mana Wendy berada. Astagfirullahaladzim, ada angin, cuy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buat para sesepuh atau penunggu yang ada di sini, kalau saya ada salah ngomong, salah bicara, saya minta maaf. Saya tidak ada niatan mengganggu sedikit pun di sini. Saya hanya sekedar konten, hanya sekedar penelusuran malam di daerah sini. Jika lo memang berkenan, tolong izinkan saya ke tempat di mana teman saya berada. Gue dengar suara burung di bawah, cuy. Gue dengar suara burung di bawah, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, cuy. Entah kenapa ya, gue di jalan yang ini kok gue agak sedikit merasa ada yang aneh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, tenang Hendrik. Lo Hendrik, tenang. Tenang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ya Rabb.
Ya Rob. Ya Rob. Ya Rob. Ya Rob. Temukan Wendy Ahmad. Ya Rob. Astagfirullahaladzim. Weng, Wendy Ahmad. Ngomong Wendy Ahmad. Gua udah dengar suara air makin kencang di sini, cuy. Wendy. 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 Oh my god, astagfirullahaladzim. Oh my god, ini jurang, coy. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wen. Wen, lo dengar suara saya, Wen? Wen. 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 Put, put, lo kenapa, put? Si Putra teriak, cok. Put. 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 Putra. Lo aman, cok. Put, lo aman, put. Astagfirullahaladzim. Di sini gua enggak nemuin apapun, teman-teman, tapi di sini gua ngerasain banget, cuk. Noh, angin. Lo lihat? Lo lihat angin, cuk. Put, put. Put. Ini gua enggak bisa lari, cuk, licin, cuk. Put. Put. Si Putra teriak lagi, cuk. Put. Put, lo aman, put. Putra. Si Putra gak ada suaranya, cok. Put. Put. Duh, ini harus... Put. Put. Woi. Di mana? Put. Put. Lo kenapa, cuk? Putra kemana? Hah? Putra. Ini HP ditinggal. Serius kau? Serius kau? Anjing, anjing. Enggak bener ini. Put. Udahlah, kita ke kuncinya. Astagfirullahaladzim. Udah. Pak, kuncinya belum turun, cok. Hah? Lu si Putra di mana tadi? Tahu, api di sini, api di sini. Anjing, anjing. Min, Min. Tadi mah minta senter, senter mati. Min, 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 bisa ayo bantuin gak, Min? Lo naiklah. Lo naiklah, bro. Bro, Min. Senter redup lagi. Put! Pohon besar. Pohon besar, cuk. Tadi pohon besar. Di sana pohon besar. Cuk. Coba ke sana. Berhenti. Coba gua ke pohon besar ya, teman-teman ya. Gua baru keingetan ada pohon besar, anjir. Ayo, bareng, ayo cepetan loh. Takut kan.
juga ke pohon besar, Pak. Eh, santai, cuk. Lu jangan ikut. Nanti lu hilang lagi. Allahu Akbar. Lu jangan lari, tenang, cok. Di sini ada pohon besar, cuk. Kata kuncinya ini pohon keramat. Udah lebih 800 tahun lah, kurang lebih 800 tahun, cuy. Put. Wen. Are you okay, bro? Ngomong, bro. Tadinya mulai kabut kita ini, cuk. Astagfirullahaladzim. Malah bu bangke di sini, men. Ini pohon besar. Astag, bro, gede banget pohon, ya Allah. Ya Allah. Weng. Wah. Itu. Put. Sini. Lu coba ke arah sana deh, pelan tapi jangan terlalu jauh, cok. Min, lo naik bentar, Min. Bantuin lah. Min. Ini pohon gede banget, cok. Lu jangan terlalu jauh, cok. Lu tenang ya. Jangan ikutan panik lo. Min. Ini admin lewat banget ya, cok ya. Ntar gue coba puterin. Min. Gue pengen kesana sih, cuk. Tapi gue juga kok gak ada keberanian ya. Gue harus barengan ini, guys. Gue harus barengan, guys. Ini tensi ya, bukan masalah naik tensi, guys. Gue harus tenang di sini ya. Gila, men, gue lemes, men. Barbar lah, wak, masa gak berani, bro. Temen gue hilang, lo masih aja nyuruh gue barbar, anjir. Temen gue ini hilang. Bang, gua matiin dulu ya handphonenya ya. Gua mau telepon dulu ya. Oke, gua mau telepon dulu. Gak enak kalau di lab, soalnya gak mau in frame ya. Buat juru kunci yang di sini gak mau in frame, guys. Oke, sekarang gua
live-nya berhenti dulu ya teman-teman ya, doain aja mudah-mudahan aman ya. Oke.